وجنوده وأنصاره ومن جهد في سبيله إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، segala puji bagi Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah ini, di hari ke-12 di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di masjid ini. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan seluruh aktivitas jual beli kita. Kita tinggalkan seluruh aktivitas perniagaan kita, dan di tengah siang hari ini kita menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di masjid ini menjadi jalan kemuliaan dan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ramadan erat kaitannya dengan rezeki. Bagi mereka-mereka yang mungkin rezekinya saat ini sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dengan Ramadan. Karena Ramadan akan membuka pintu rezeki itu. Mereka-mereka yang berhasil di bulan suci Ramadan, Allah janjikan la'allakum tattaqun. Mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa ini Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lain. Di dalam ayat lain disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuka jalan keluar dari segala masalahnya. Konteks ayat ini bukan masalah akhirat. Tapi konteks ayat ini adalah masalah dunia. Yaj'al lahu makhraja. Akan Allah Subhanahu wa taala buka masalah-masalahnya, problem-problem kehidupannya di dalam kehidupan dunia, maka dimudahkan bagi siapa? Bagi mereka-mereka orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Bagi mereka yang memahami tentang hakikat ini, maka pastinya akan bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan hanya di akhirat, tapi juga dalam kehidupan dunia. Seandainya sekarang ini kita lihat di negeri kita sekarang terjadi krisis ekonomi, sepatutnya tidak demikian. Takdirnya umat Islam disebutkan dalam surat An-Nur ayat 55, disebutkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafa alladhina min qablihim.
Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di antara kalian, Allah akan berikan kepemimpinan, kejayaan, kemuliaan, warisan atas seluruh kehidupan dunia sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Maka mereka-mereka yang memahami tentang ayat-ayat tentang rezeki ini, memahami betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang dikehendakinya itu adalah mereka-mereka yang bertakwa. Karena ada banyak mispersepsi di antara umat Islam. Kalau disebutkan Islam maka konotasinya miskin. Kalau disebutkan umat Islam konotasinya meninggalkan dunia. Kalau disebutkan Islam maka dia tidak mendapatkan bagian di dunia, hanya dapatkan bagian di akhirat. Padahal fakta sejarahnya tidaklah demikian. Fakta sejarahnya umat Islam menguasai bumi selama 700 tahun lamanya. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bumi diserahkan kepada umat Islam 7 abad lamanya. Dan itu kalaulah jamaah sekalian berkesempatan pergi mengunjungi negara Turki, maka di sana akan dilihat begitu luar biasanya peradaban yang sebelumnya dikuasai oleh umat Islam. Kalaulah kita berkesempatan untuk datang kepada negara-negara Islam yang sekarang ini sedang Allah buka minyaknya, maka kita pun akan terbuka betapa rezeki ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Islam. Itu yang terlihat saat ini. Tersisa. Kenapa disebut tersisa? Karena memang kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul qurun qarni summalladzina yalunahum summalladzina yalunahum. Sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, lalu kemudian menurun lagi terus sampai akhir zaman. Sisanya saja masih begitu berlimpah ruah rezeki yang Allah berikan kepada umat Islam. Faktanya, di dalam bukunya Dr. Jaribah menyebutkan fikih ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa kekayaan para sahabat Nabi itu bermiliar-miliar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki 70 ribu ladang pertanian. Yang kalau dikurskan sekarang 160 juta satu ladang dikali 70 ribu kurang lebih 11,2 triliun rupiah. Aset miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan setiap aset itu menghasilkan. Berapa penghasilannya? Penghasilannya adalah 233 miliar per bulan. Jika dikurskan ke rupiah. Artinya apa? Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu amat kaya raya. Tapi untuk apa kekayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kekayaannya bukan untuk dirinya. Karena dirinya cukup. Beliau tidur di bawah pelepah kurma. Bajunya hanya dua. Makan dua lauk sudah terlalu berlebihan bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kekayaannya melimpah ruah dan kekayaan itu yang diberikan kepada umat Islam di zamannya. Umar bin Khattab belum ada apa-apanya. Ada sahabat yang lebih kaya daripada dia, yang namanya Abdurrahman bin Auf. Dalam sejarah disebutkan setiap Abdurrahman bin Auf berjalan, lalu kemudian dia ada lihat ada batu, lalu kemudian batunya dibuka, maka di bawahnya ada emas. Masya Allah, inilah keajaiban zaman itu. Di bawahnya ada emas. Karena memang Allah yang maha memindah-mindahkan segala harta. Kecil dunia ini bagi Allah. Karena jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta, maka bumi ini hanyalah lebih kecil daripada debu. Maka emas yang digeser datang kepada Abdurrahman bin Auf itu adalah sebuah harta yang kecil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat saat itu menyaksikan keajaiban Abdurrahman bin Auf. Dan kekayaannya melebihi seluruh kekayaan sahabat. Itu Abdurrahman bin Auf. Bahkan sampai sekarang kekayaan sahabat masih ada. Kekayaan sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an hidup 1400 tahun yang lalu.
Beliau sudah meninggal dunia, tapi sampai sekarang rekeningnya atas nama Uthman bin Affan, nomor rekeningnya masih ada di salah satu bank di Saudi Arabia. Masih ada uangnya, masih berkembang. Dan sekarang ini fakir-fakir miskin yang ada di sekitaran Madinah dan di Mekah mendapatkan uang dari rekening tersebut. Masya Allah. Apa yang kita bisa artikan dari ini? Bahkan kerajaan Saudi insya Allah akan membangun satu buah hotel yang memang dianggarkan dari dananya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kalaulah seandainya disebutkan ada kalangan-kalangan sufi, orang yang zuhud meninggalkan dunia, benar. Itu mereka sudah sampai pada taraf tertinggi keimanan, lalu kemudian disedekahkan seluruh hartanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum itu terjadi, dia melakukan amalan-amalan dunia yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Konteks bermanfaat untuk manusia yang lain di sini adalah konteks bermasyarakat, bersosial, berbisnis, berusaha. Ini bermanfaat untuk orang lain. Seorang pimpinan yang memiliki 100 karyawan, ini khairukum anfa'uhum linnas. Seorang yang berdagang, lalu kemudian dia memberikan manfaat buat orang lain, dagangannya memberi manfaat buat orang lain, ini anfa'uhum linnas. Maka anfa'uhum linnas ini menjadi syarat keimanan sebelum masuk dalam taraf di atasnya, yaitu zuhud meninggalkan seluruh kehidupan dunia, burudud dunia fil qalbi, sudah tawar dunia di dalam hatinya. Tapi di dalam sejarahnya juga disebutkan 10 dari sahabat yang dijamin masuk surga hanya satu yang miskin. 9 diantaranya semua adalah kaya raya. Satu diantaranya ini bernama Ali bin Abi Thalib. Kita tahu kalau Ali mau kaya gampang. Kita tahu betapa mudah bagi Ali untuk kaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, dia memilih ilmu daripada kekayaan. Tapi itu pilihan. Karena beliau sanggup untuk mendapatkan kekayaan, tapi kemudian beliau meninggalkannya. Dengan fakta-fakta seperti itu, dengan ayat-ayat yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sepatutnya kita semua ini adalah orang-orang yang kaya raya. Kaya raya. Tidak mungkin kita digusur. Tidak mungkin kita diusir dari tempat kita lahir, seperti yang terjadi saat ini. Kalau itu yang terjadi, berarti bukan Allah yang salah kasih rezeki. Bukan. Karena Allah kasih rezeki buat kita, berikan rezeki berlimpah ruah kepada kita. Tapi ada orang-orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau digambarkan rezeki Allah itu seperti air bah. Dari atas banjir turun, begitulah datangnya rezeki. Maka siapapun yang ada di bawah pasti dapat rezeki. Karena rezeki Allah dari atas, maka semua orang manusia ada di bawahnya. Tapi ada mereka yang tidak mendapatkan rezeki. Siapa mereka yang tidak mendapatkan rezeki, atau sedikit sekali rezekinya? Mereka yang menahan dirinya dari air bah rezeki Allah itu. Mereka membuat perisai yang kuat. Mereka mencintai perisai itu dan mengatakan bahwa perisai inilah kehidupannya dia. Lalu kemudian dia tahan dirinya sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan rezeki Allah. Padahal rezeki Allah datangnya seperti air bah. Dia memperisai dirinya, dia membentengi dirinya sehingga akhirnya rezeki Allah tidak datang padanya. Apa perisai itu? Perisai itulah yang akan kita hancurkan di bulan suci Ramadan ini. Seandainya manusia tahu tentang hakikat ini, maka dia akan bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan. Karena mengetahui bahwa perisai inilah yang membuat dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia bersungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran surat Nuh,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ini rahasia. Rahasia rezeki. Yang sepatutnya kalau seandainya kita mampu memahami tentang hal ini, maka rezeki Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tanpa batas kepada kita semua insyaallah. Fakultustaghfiru rabbakum, sederhana. Perisai itu bernama dosa. Dosa inilah yang kita pegang erat-erat dan kita cintai dosa ini. Kita pegang tiap hari, kita berdosa dan kita menganggap bahwa dosa itulah kehidupan kita. Maka Allah katakan fakultustaghfiru rabbakum, coba lepas itu dosanya. Coba lepas itu dosanya. Lepas itu dosa. Fakultustaghfiru rabbakum. Minta ampun sama Allah. Minta diangkat itu perisai. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dia yang Maha mengampuni seluruh dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau itu perisai sudah terbuka, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat dari atas langit. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Buat kalian. Masya Allah, enggak ada putus-putus itu hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, dan akan ditambahkan lagi harta mereka. Lihat konteksnya, Allah sebutkan wa yumdidkum bi amwal, langsung, tidak menggunakan kata-kata yang lain, tapi langsung mal, dan dalam bentuk jamaknya wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Anak-anak di sini bukan hanya anak-anak biologis, tapi anak-anak perusahaan, cabang-cabang perusahaan. Wabani wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah berikan kepada kalian tambahan-tambahan kebun-kebun seperti kebun kurma, kebun-kebun pertanian dan segala macam yang subur. Dan bukan kalian yang menyirami itu, wa yaj'al lakum anhara, Allah sediakan juga airnya untuk membuat seluruh kebun-kebun itu subur. Masya Allah. Ini janji Allah. Janji Allah. Bagi mereka yang memahaminya, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan berikan kepadanya. Sekarang pertanyaannya, seberapa cinta kita dengan dosa kita? Seberapa cinta kita dengan dosa kita ditunjukkan dengan Ramadan? Kalau kita cinta dengan Ramadan, maka kita akan bersungguh-sungguh sampai hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau kita cinta dengan dosa kita, paling di minggu pertama saja semangatnya di bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman, wahtisaban, dengan penuh perhatian, sungguh-sungguh, hati-hati, seperti melewati jalan, ada duri, ada paku, maka di jalannya hati-hati. Ini cirinya mereka yang betul-betul menikmati Ramadan. Hati-hati dia, matanya dibikin hati-hati, telinganya hati-hati, mulutnya hati-hati, hatinya hati-hati, fikirannya juga tidak berfikir yang macam-macam. Hati-hati, wahtisaban. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, akan dibuka semua perisainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Masyaral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada banyak sekali kisah. Salah satu kisah yang mungkin Allah berikan untuk kita di depan mata kita, di depan mata kita. Betapa Allah mudah saja memberikan triliunan rupiah buat seorang hamba. Khatib tinggal di Depok. Ada satu masjid yang ajaib, namanya Masjid Kubah Emas. Wallahu a'lam cerita apa yang ada di baliknya. Terlalu banyak versi tentang Kubah Emas itu. Tapi Khatib percaya bahwa Allah kalau mau kasih rezeki ya begitu.
Allah kalau mau kasih rezeki mudah bagi Allah. Kita percaya bahwa rezeki kita UMR. Kita percaya rezeki kita cuma 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kita percaya. Tapi bagi orang-orang seperti Dian Al-Mahri, pemilik kubah emas, dia yakin bahwa rezeki Allah maha tak terbatas. Mudah bagi Allah kasih 1 triliun buat beliau. Maka Allah berikan buat dia. Kita juga gak butuh banyak-banyak. Kita butuhlah 30 juta, 50 juta sebulan untuk hidup yang baik. Tapi selama ini yang kita lakukan 30 juta, 50 juta, 100 juta satu bulan yang kita lakukan bergantung kepada manusia. Lalu kita cinta dengan dosa kita. Akhirnya jangan 100 juta per bulan, 3 juta aja rasanya terlalu berat buat kita. Maka mari sama-sama khatib mengingatkan pada diri khatib sendiri. Rezeki kita terbatas bukan karena Allah tidak mau kasih rezeki, tapi karena kita terlalu cinta dengan dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن جهد في سبيله إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله sungguh kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri dengan dosa-dosa yang kami lakukan setiap hari ya Allah. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah dengan lupa akan Engkau ya Allah. Sungguh kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami sudah hidup di tengah-tengah Ramadan tapi kami masih asyik dengan dosa kami ya Allah. Kalaulah Kau tak mengampuni kami, maka kami adalah orang yang paling merugi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami saksikan ya Allah, rezeki yang saat ini mungkin tidak banyak ya Allah di tengah-tengah kami. Ada sebagian saudara kami yang digusur dari rumahnya ya Allah. Ada sebagian saudara kami ya Allah yang terusir ya Allah. Ada sebagian saudara kami ya Allah yang tidak mendapatkan nafkah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, ini bukan karena Engkau yang tidak mau kasih rezeki pada kami. Kau maha kaya, Kau maha memberikan kekayaan. Tapi kami yang berbuat dosa kebanyakan ya Allah. Inilah kami ya Allah berdoa di tengah siang Jumat-Mu ya Allah, agar Kau ampuni dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah.
dosa yang kami tahu maupun kami tak tahu, ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun kami tak sengaja, ya Allah. Dosa yang kami lakukan sendiri maupun bersama-sama. Dosa mata kami melihat maksiat, ya Allah. Dosa telinga kami mendengarkan maksiat, ya Allah. Dosa lisan kami berkata dusta, berkata bohong, berkata kasar, berkata menyakiti orang-orang di sekitar kami. Dosa hati kami yang penuh dengki, ria, ujub, sombong, sum'ah. Dosa kami yang penuh munafik, ya Allah. Dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kepada ibu kami yang telah mengandung kami, ya Allah. Kami pernah menyakitinya, ya Allah. Mungkin karena itu rezeki kami seret, ya Allah. Mungkin karena itu, ya Allah, ibu kami tidak ridha pada kami. Maka kau juga tak ridha memberikan rezeki pada kami, ya Allah. Dosa kami kepada ayah kami, ya Allah, yang telah bersusah payah mencari nafkah. Tapi kami tak menghargainya, ya Allah. Kami melalaikannya, ya Allah. Kami mengacuhkannya, ya Allah. Bahkan kami pernah menghinanya, ya Allah. Mungkin karena ketidakredoan ayah kami, maka kau tak ridha menurunkan rezeki pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami kepada istri kami, ya Allah. Kami pernah memukulnya, ya Allah. Kami pernah menyakiti hatinya, ya Allah. Kami pernah mengacuhkannya, ya Allah. Mungkin karena itu, maka rezeki kami terhalang, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa kami kepada anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak kami yang kau titipkan pada kami, ya Allah. Kami pernah membentak mereka, menghardik mereka, sehingga mereka tidak ridho pada kami. Lalu kau pun tidak ridho pada kami, sehingga dosa kami menggunung, ya Allah. Dan ridho-Mu tak turun pada kami. Ya Allah, ya Rahman, inilah kami, ya Allah, mengakui dosa-dosa kami. Tak ada yang kami minta, ya Allah, kecuali kau ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Ini Ramadan, ya Allah. Betapa rugi kami seandainya kau tak ampuni kami, ya Allah. Betapa kami adalah manusia yang bodoh dan zalim, ya Allah, seandainya kau tak ampuni kami di bulan ini, ya Allah. Maka, ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah ilmu yang baru saja kami terima ini merasuk dalam hati kami, menjadi amal yang baik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i.